Selain Cole Palmer yang berhasil mencuri perhatian setelah menjadi penentu kemenangan Chelsea atas Fulham dalam lanjutan Liga Premier Inggris, satu lagi pemain yang tak kalah mencuri perhatian adalah gelandang muda terbaik di Piala Dunia 2022, Enzo Fernandez. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi salah satu pemain kunci keberhasilan Chelsea saat mengalahkan Fulham. Ketenangan, kecerdasan, serta visinya bahkan membuat mantan pemain Chelsea, Willian, tak berdaya. Dan untuk itu, lihatlah bagaimana Enzo Fernandez menunjukkan sebagai gelandang muda terbaik. Ya, jika mega bintang seperti Messi saja menyebut jika Enzo Fernandez sebagai pemain yang spektakuler, kami pikir Chelsea tak perlu ragu dan khawatir jika pembelian mahalnya untuk pemain muda Argentina ini akan sia-sia. Dan itu mulai ia buktikan saat Enzo benar-benar berhasil menjadi poros lini tengah Chelsea dalam beberapa pertandingan terakhirnya. Saat membantu Chelsea bangkit dari keterpurukan panjang yang sempat membuat masa depan sang pelatih dipertanyakan. Yap, di awal tahun ini, mencoba mulai bangkit dari keterpurukan, terutama bersama pelatih anyar mereka, Mauricio Pochettino. Di mana hal itu terlihat jelas, dalam 5 pertandingan terakhir yang mereka mainkan, The Blues berhasil meraih 4 kemenangan dan 1 kali mengalami kekalahan. Hasil positif yang dialami Chelsea akhir-akhir ini, tak lepas dari peran penting gelandang muda milik timnas Argentina, Enzo Fernandez. Dan terbaru dalam laga melawan Fulham, lini tengah Chelsea yang dipimpin oleh Enzo Fernandez tampak menjadi lebih hidup. Enzo berhasil menunjukkan arti pemain muda terbaik di ajang Piala Dunia ketika aksinya dalam menguasai lini tengah berhasil meredam permainan Fulham FC yang kemudian ia sempurnakan dengan umpan-umpan visioner penting di laga tersebut. Tak sampai di situ saja, Enzo juga menjadi pemain pertama yang memutus serangan tim lawan sehingga permainan Fulham tak mampu berkembang pada laga tersebut. Sementara itu, dalam laga yang pada akhirnya dimenangkan Chelsea dengan skor 1-0 tersebut, Enzo Fernandez yang dipercaya penuh selama 90 menit di lapangan berhasil membuat catatan individu yang cukup gemilang. Enzo tercatat membuat total 95 sentuhan dengan bola, 83% akurasi umpan, 4 dribble sukses dari 6 kali percobaan, 3 kipas, serta membuat 2 shoot on target. Sebuah catatan yang cukup menjanjikan bahkan membuat Enzo Fernandez menjadi pemain dengan rating tertinggi yakni 8,2. Sementara itu, melihat apa yang ditunjukkan Enzo Fernandez jelas membuat banyak orang memujinya. Salah satu dari rekan satu timnya di timnas Argentina, McAllister. Sekarang McAllister sadar mengapa Chelsea berani membayar mahal gelandang 22 tahun itu dan menjadikannya sebagai pemain termahal di Liga Premier Inggris. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan Enzo Fernandez. Dia adalah pemain yang hebat. Saya sangat menghormatinya. Kami memiliki hubungan yang baik. Dalam pertandingan ini, Enzo menunjukkan mengapa Chelsea bersedia membayar mahal untuk merekrutnya dan mengapa dia berada di sini. Tentu saja, turut merasa bahagia. Ujar McAllister seperti dilaporkan Evening Standard. Meskipun Enzo sempat mengalami penurunan performa, namun setelah sembuh dari cedera, kini dia mulai ke bentuk terbaiknya dan siap membawa The Blues mengejar ketertinggalan untuk bersaing di papan atas klasemen Liga Premier Inggris. Dan jadi itulah bagaimana Enzo Fernandez membuktikan dirinya sebagai gelandang muda terbaik di dunia.